Mati dia tau. Rumah harga dia tak bagi tau. Rumah harga berapa? Risau dah. Satu ada mana? Hello, assalamualaikum pa. Tapi tak ni, tak rotik lah. Dah rotik lah. Dah. Dah rotik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi kan? Selamat pagi. Hai, saya Syairah Nabila. Panggil Nabila boleh. Hai, saya Sima. Hai, saya Wana. Okay, kami dari Ho-Ho Fashion lah. Okay. Hari ni kami dekat Tampung Setul Sungai Dua. Hari ni kita ada buat hari penyerahan kunci rumah. Okay, tuan puan tengok tu, kami punya fotografer tengah buat lagi video. Okay, tuan puan boleh tengok rumah yang kami main untuk serah kunci ni lah. Hai, Kak Ila Nabila. Hai, minta share banyak-banyak sebab Ila, kita ada kontes. Share terbanyak, kita akan bagi hadiah. Hai, bos. Okey ni. Okay, ni tuan rumah. Hai sikit kak. Hai sikit kak. Kau orang kita sepuluh. Apa perasaan kak hari ni? Macam mana? Apa perasaan kak? Dapat rumah kan? Ni tuan rumah kita. Okey jom. Okey jom kita tengok sikit dalam view rumah. Lawa ya, lawa. Tunggu sekejap kami nak tunjuk. Apa. Kita round kat luar rumah dulu eh. Kita cerita bumbung lah. Kita buat bumbung kita daripada atak genting. Okey, jenama monia, jenama paling best dan berkualiti ya. Ya, okay, memang kita bagi atak genting lah. Sampur dalam package kami tu semua atak genting lah. Atak genting. Okey, kalau atak kita boleh pilih. Boleh pilih ikut cita rasa lah. Ini bubur dia. Okey, hangpa yang tengok tu minta share lah. Share banyak-banyak. Line start. Teruk ke start? Kalau teruk bagi tahu eh. Okey, daripada luar. Okey, ni dia terek. Punya dia punya pos. Dia buat pos. Pos dia keluasan 18x18. Okey, tengok pos dia luas. Okey, ni tingkap. Okey, tingkap. Tingkap. Anda pilih warna hijau. Kita bagi dua pilihan lah. Okey, boleh pilih lah hijau ataupun hitam. Okey, boleh pilih sendiri. Ni anda pilih warna hijau. Hijau memang cantik lah. Okey, kalau untuk rumah tu kami akan bagi sekali longkang lah. Kita bagi longkang seramik. Longkang seramik ni yang susah nak lekat lumut lah. Longkang kita ni pula 9 inci. Dia full satu rumah kan kat semua. Ya, kita round dulu kat luar rumah. Kita round. Okey, rumah dia. Rumah pun ada curve lah, ada design dia. Dia tak sama lurus, dia ada pattern lah. Dia ada pattern, okay, boleh tengok dari sini. Dia ada pattern tingkat-tingkat. Okay, boleh tengok dia ada macam 3 layer. Okay, ada kontes, ada Muhammad Zubir Muhammad, kita ada kontes. Yeah, siapa share yang paling banyak kita akan bagi macam biasa. Hadiah. Okay, ni keadaan daripada luar. Ni tingkap. Hampa nampak sliding door dia tu. Ni. Saya kita tunjuk bahagian dalam lock, nampak tak sliding door dia buka tu. Tingkap dia bahagian dapur. Okey dah line, okey. Puas hati dapat lagu ni. Ha, memang puas hati. Puas hati lah hampa. Tak rugi. Pilih Ho Construction untuk buat rumah hampa semua. Okey, ni bahagian belakang rumah eh. Ya. Tu pintu solid. Kita bagi pintu solid. Jom kita pergi dekat kita tengok pintu. Okey. Yang mana duk tanya nak pintu apa kita bagi, macam mana, apa jenis pintu. Ha, mai tengok pintu hari ni. Hari ni kita tengok pintu, okey. Okey.
Kalau yang host selalu bagi ni, pintu solid macam ni lah. Nanti selalu kalau kata lah owner nak upgrade untuk security door depan atau belakang ni, kita boleh buat kita lah. Boleh buat lah kalau nak upgrade apa-apa, kita boleh bagi. Boleh. Tapi selalunya yang kami bagi ni, solid door sahaja. Okey. Jom kita tengok belah sana pula. Jom. Alright, jom. Okay, tengok luar ni. Okey, ni longkang satu rumah nah. Keliling rumah kita bagi ya, longkang. Keliling rumah nah longkang. Okey. Ni tingkat. Kita tengok cermin dia. Kita mai tengok bagi dekat sikit. Ni okay. Cermin yang owner pilih warna hijau nah. Kami akan bagi macam ni lah, warna hijau ataupun hitam. Buat apa lah yang mana-mana tu, hijau atau hitam. Okey. Ni kita ada bagi coping juga eh. Okey, kita ada bagi coping. Coping dia macam mana tengok kat 3D, macam tu kami bagi sebiji. Tak ada kurang, tak ada apa lah. Macam mana tunjuk 3D kat hangpa pula. Kita tunjuk 3D dia. Ni coping kita bagi. Okey, yang ni owner upgrade lah, buat grill. Okey, siapa yang tanya, yang nak tanya line start teruk kat tempat saya. Okey, Bang Toib, berapa duit tu buat? Okey. Tunggu sat kita, Pak. Siapa yang nak tanya lanjut, kita pin dulu nombor. Fatin pin tak? Minta admin lah. Ya, minta admin. Minta admin pin sat nombor admin. Kami. Kami tunggu admin pin sat nombor. Jom kita orang dulu, nanti kita minta admin. Nanti kita bagi nombor. Jangan lupa pin MPM lah. Okay, jom. Ni pos dia. Okey, ni pilih lantai dia. Okay, kita tunjuk tile lantai dia memang depan dia buat bentuk. Okey, ni tile dia ada buat border. Owner buat border lah tile. Kita bagi tile pos 1x2. Saiz 1x2. Okey, mari tengok. Ni ada buat border. Owner minta request, kita boleh bagi. Okey, jom. Apa mesti nak tengok kat dalam kan? Okey, jom kita masuk. Jom masuk. Okey. Ni ya, macam okey, ni pintu. Macam ni pun pintu solid. Tapi owner minta biasa nah. Owner minta dua. Yang ni rumah ni owner minta dua daun pintu. Pintu dia dua daun lah. Ya. Kalau kita tengok kat sini, cuba tutup ngak. Tu maksud dia dua daun, dia ada dua lah. Dua kiri kanan. Okay, yang apa? Yang ni ya. Eli Nabila, post dia memang luas. Ni kalau boleh tengok 18x18. 18x18. Okey. Mai kita masuk dalam. Tak sabar nak tengok. Alright, ni keadaan dia punya dalam rumah. Ruang tamu dia. Tak ada lampu pun. Okey. Ni ruang tamu. Luah we ruang tamu dia. Okay, ruang tamu dia 17x18. 17x18 memang sangat-sangat selesa. Luar tampak lah. Kalau buat keluar ayah ni memang tak ada, boleh berkumpul ramai, boleh duduk ramai. Ni. Okay. Lampu kipas owner. Kalau lampu kipas owner bagi. Kami tak sediakan. Yang ni owner upgrade sendirilah. Okay, kita tengok atas. Dia punya ceiling. Plaster ceiling kita buat. Dia tak berabuk nampak. Plaster
siling yang tak berabuk. Ni nampak tak? Okey, tu lampu, owner upgrade lah lampu. Ruang tamu memang sangat luas lah. Memang selesa. Sekejap kita tunjuk keluasan ruang tamu dia, okey. Okey, ni sisi untuk kita tengok ruang tamu dia. Kampung Setul mana ni sih? Kita dekat Sungai Dua. Sungai Dua. Pinang. Pinang. Perkakas perabot, perkakas perabot tak, kita tak bagilah perkakas perabot. Perabot tu kalau nak tempah untuk kabinet macam ni. Nampak tak meriah cantik kan? Kita ada buat, kita ada design sendiri. Sesuai dengan ikut yang owner nak. Kalau TV TV plasma yang besar tu boleh order lagi besar. Besar mana TV besar tu kita boleh buat. Jangan risau. Okey, jom kita tengok ruang. Jangan lupa share. Ya, jangan lupa share. Share sebab nanti kita akan ada hadiah menarik yang menanti anda yang share. Sebab minggu lepas kita dah bagi dah. Tapi rasa minggu ni nak bagi lagi lah. Rasa minggu ni nak bagi lagi. Okey, kita round dulu eh. Ni bilik tidur ya. Master bedroom. Ni master bedroom. Okey, ni pilihan cat dia hangpa. Okey, hangpa nak tahu size bilik dia 12x14. Macam ni lah 12x14. Okey, size bilik 12x14. Okey, macam mana? Boleh letak mari. Mari dia cukup besar ni hangpa. Luas dia solek. Mari dia kalau besar maksudnya memang besar lah bilik ni. Sebab dia 12x14 memang besar, memang puas hati. Selesa lah hangpa. Kalau macam ni owner upgrade tau hangpa. Okay, kita zoom sikit, kita tengok sikit. Dia punya grill ni owner upgrade lah. Kita pun ada buat juga, kalau nak request untuk buat grill boleh juga dengan kita. Home Construction sediakan, boleh lah main runding dengan kami. Kami ada boleh bincang lah. Kita buat juga. Standard kita bagi berapa test standard? 10x16. Tapi kau upgrade lah. Dia upgrade dia pakai 1x2 sebab tu nampak macam hotel kan. Nampak macam hotel nampak. Kalau aku kita bagi free lah. Jamban. Jamban duduk atau cangkung. Lepas tu shower, pilih, sinki. Nanti lagi bathtub. Bathtub pun kita bagi. Kolah kita bagi. Kolah ayak ni. Macam accessory kalau macam ni kita tak bagilah ni. Kita bagi yang standard je. Shower. Yang ni dia upgrade shower. Sikit ni lah. Shower ni owner dah upgrade. Ni pintu bilik kita nak cerita lah pintu bilik yang. Mereka tanya, home contraction bagi pintu bilik yang macam mana? Okey, ni pintu bilik yang akan bagi. Dia PVC. Okay, ada pilihan colour lah, boleh pilih. Owner nak colour biru ke, colour pink ke. Boleh. Nur Azwana Mah Wan Minun. Berapa harga? Okey, boleh pi dekat nombor yang kami
pin tu nanti kita akan jawab. Yo. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut kena tunggu sampai akhir. Sampai habis. Macam-macam info menarik kita akan bagi. Okey. Okey, ni toilet. Okey. Alright, apa? Kita nak tengok pula bilik yang kedua. Jom. Okey, jom. Okay. Ah, dia buat partition macam ni tau. Nampak-nampak okay macam menarik lah. So, hampa nak pergi ke bilik tu tak nampak pintu bilik. Okay, Mang nak tengok ni bilik elektronik dia. Mang kita teka ni bilik lelaki ke perempuan? Okay, kita teka. Jeng, jeng, jeng. Okay, yang kita try buka bilik. Macam hotel. Kita buka lampu tengok. Color dia memang lawa lah hampa ni. Memangkan grey weh. Okay. Cantik. Ni pemilihan color daripada customer sendiri tau. Ya, customer buat pemilihan color. Hampa pun boleh pilih nak letak warna apa. Bilik dia pun luas berapa? 11 kali 13. Tengok okay. Almari pun muat. Amari muat katil kalau nak aku satu lagi pun muat ni single. Ya Nurul Ikin. Memang kalau masuk toilet tadi mandi tak mau keluar. Luah lah kata lepas tu cantik pula. Yo nak tak ngapa. Memang luas selesa. Kami lupa lah nak abang luas bilik ayak ni berapa. Ha cuba kan? Tengok luas bilik ayak dia berapa. Luas bilik ayak dah 5x8. 5x8. Ha, tapi memang selesa sikit lah. Sebab dia perbesar sikit. Sangat selesa. Siang standard apa? Kita bagi berapa? 4x6. Terkejutlah kata. Tengok besar tadi terkejutlah apa. Terkejutlah apa. Besar. Selalu bagi lampu. Standard je. Pilihan tile pun main peranan juga. Kalau hampa yeah. Main cerah-cerah tu ikut design-design dia tu. Dia akan naikkan dia balik. Akan membuatkan ruang tu lagi besar. Ya. Yeah. Kalau macam customer ni tengok pemilihan tile dia ambil yeah, warna cerah. Yang warna soft je. Ha. Ya. Yeah, buatkan rumah hampa taklah rasa macam sempit. Dia nampak luas tenang je. Hampa jangan lupa share. Kami ada surprise lah nak bagi tahu kat hampa tadi. No Syara, apa ni? Syarafana. Alia. Okey, tengok tunggu sampailah nanti kita akan bagi tahu. Oh, ni warna favorite wah. Kami ni. Tu dia. Tak favorite kami. Main tengok kelas kau je. Setiap bilik dia ada konsep tau. Tadi macam master bedroom tadi dia ada feature wall dia color biru. Yang sebelah yang tadi tu color grey. Yang ni ha. Kita color tengok gray. Color pun kita dah tahu dah lah kan. Ya. Bilik dia bilik. Yang ni pun perempuan. Kawasan dia sama dengan bilik yang anak lelaki dia tadi tu lah. Keluasan dia berapa? Surprise. Keluasan dia? Keluasan apa? Keluasan rumah. Keluasan rumah nantilah kita apa, tengok. Apa tunggu lah dulu. Ya Nurul Iki memang comel, pandai lah. Dia apa? Depa pilih no color pink. Color boleh guna boleh pilih sendirilah. Walaupun pink dia letak soft pink je. Dia pandai lampu, buat dua tone lampu, tu lampu. Kan. Dia buat dua tone tengok. Cantik perbezaan tu dua tone dua tu. Tone. Ha lawa. Masuk bilik je tenang. Tengok tirai dia pun cantik. Kenalah kata dengan rumah ni. Terpikat lah kami. Oh, lawa kan Asmahania. Amboi. Nama hampa lah. Ya, Wan Ridwan. Share lagi. Dan ya, share. Kita akan bagi hadiah yang menarik di ujung-ujung nanti. Nak cuci mata hampa dulu lah ni. Alah, ni kita cuci. Okey, ni bahagian surprise ni, surprise. Yes. Satu, dua. Bahagian ditunggu-tunggu oleh kau wanita. Mak-mak lah kan orang kata. Satu, dua, tiga. Jeng. Ya. Bukan nampak kami lah. Nampak mak mereka. Mak mereka lah kata. Tengok tu hampa pemilihan dia kalau. Okay, kita pergi dekat sikit. Kita tengok detail-detail. Tengoklah kabinet dia. Ni apa? Ni letak dia. Tengok pemilihan kabinet dia. Table top dia. Apa tengok ni? Table top dia yang kami bagi. Yang kami bagi table top. Cantik lah.
tiga bentuk yang kami bagi. Ni kabinet dia. Ni. Ni dia ada tiga. Ya, tiga laci nah. Tiga laci nampak. Okey. Kami pun akan bagi ni sinki, kami dua lubang lah. Ya, betul sinki dua lubang. Apa jangan risau nak tanya sinki macam mana. Okey, kita bagi stainless steel punya. Dah WhatsApp Wan Ridwan ya, nanti kami reply. Sabak-sabak lagi. Kami nak nak tunjuk kampung dulu nanti. Ha, kami WhatsApp berderu-deru. Kami balas WhatsApp apa berderu-deru lagi. Boleh lah ni. Basuh sebelah. Sinki ni apa boleh basuh sebelah. Nak terak, terak pinggan sebelah. Nampak ni tak? Ni ruang dia letak pinggan lagi ni. Nak masuk pun luar ni letak. Tu apa tengok dia buat pemilihan. Color dia cantik. Sini dia buat putih apa tengok cat belah sana pulak. Dia buat biru tu ruang makan lembut je nak makan. Dining table dia. Okey, ni bahagian makan dia. Ya, owner ni pandai buat pemilihan color. Kami suka sebab color dia color yang tak striking. Color dia semua soft-soft. Dengan kena dengan color tirai dia. Tirai pun setiap ruang color lain-lain. Apa? Ya, Nofitria Ilyas memang seronok lah kalau dapur macam ni nak masak setiap hari kalau boleh kita nak masak no. Ya, ni buat ruang macam ni sedap dining, lah. Ni kita panggil dining. Ya, tempat-tempat untuk makan lah. Tempat makan, masak-masak ya, kan, itu. Makan. Boleh lepak-lepak lah ni. Okey, apa? Okey, ni. Ni ruang... Nak keluar si dekeng ke apa boleh lah belakang ni. Okay, ni apa? Oh, saya suka rumah ni sebab setiap bahagian dia semua tersembunyi. Nak masuk pintu pun dia tak dia nampak pintu dia bilik. Dia orang pun tak risau masuk tak malu lah. Haa, sebab dia tertutup. Alright. Kita masuk. Laundry. Tersembunyi untuk laundry dia nampak. Dia ada dua. Okay. Yang ni beli ayam awam lah kita panggil. Ni tempat mandi apa? Yang ni tengok. Yang ni letak okey. Okey, ni nak cerita. Dia nak cerita. Cerita. Shower dia macam ni nak kami bagi. Besar apa? Standard pun besar apa? Selalu lah standard kita tengok yang kecil je kan? Ni yang kami bagi apa? Takkan tak puas lagi nak mandi. Mandi, tukar tak keluar bilik ayam lah pun. Bilik pun kita bagi. Jangan risau. Nak mandi tepi ayam tak keluar. Ayam tak keluar pula. Kita bagi. Pilihan tile dia pun elok ni. Tile yang ni standard ho bagilah sampai 6 kaki. Seronoklah dulu ambil ayak pun boleh selfie yang pun. Yang ni dia ambil cangkung. Dia pilih lelaki dia tak sama macam yang master bedroom lah. Master bedroom tu dia upgrade. Dia upgrade sampai cili. Yang ni dia bagi, dia ambil yang standard yang kami bagi je. Yang ni pun pilihan warna dia grey no? Dia nampak soft. Dia nampak cantik. Nampak ceria lah masa. Saya suka sebab setiap apa? Setiap rumah dia ada colour lain-lain. Ya. Tapi tak cakap syarat. Dia macam match. Kan? Dia pandai lah. Dia pandai match colour. Tu apa? Macam tu. Uish, ada orang pun. Pakat nak selfie lah rumah cantik hampa. Apa dia lagi hampa nak tanya? Tak. Tu macam yang terjun. Lah Nurul Iki macam yang terjun lah kata. Dah besar kita bagi. Kita bagi review yang lah. Sebelum kita end live. Okey. Kita ada.
Sat nak hampa, kami nak letak sat. Tak nampak. Tak nampak lah hampa tu sat no. Sat, sat. Oh. Ya Allah. Ya Allah hampa, baru dah baru belajar. Ya Allah, nampak dah aman orang. Makan ni. Okey. Okey. Okey, ni. Ish. Sambut. Nak cerita kampung ni. Okey, kita cerita tempat yang ni lah. Tak lawa-lawa. Hari tu nak duduk telek sekejap. Hari tu kami ada terang pasal nak tidur tu tapi macam tak apa jelas lah. Hari ni kita buat besar sekejap lepas sikit. Ha, lepas sikit. Kita nak apa ni. Ya. Yang ni kami akan bagi kat hampa bila hampa work in office. Siapa yang betul setiap bulan kami akan buat live and cabut live cabut waktu live tu lah depan hampa. Siapa yang betul tu dia adalah hadiah-hadiah dia. Hadiah ada sangat menarik hampa. Mai lah. Mai work in office kami nanti kami nak buat apa lah kan. Showroom kami nak buka dah. Mai dah. Tak confirm lagi tapi dah nak siap dah tengah cat dah. Kalau pun datang showroom kami kat mana? Dekat Exit Tol Pendang. Ya, dekat je tak apa. Turun-turun Tol Pendang nampak tu. Nampak showroom. Nampak terbentang luas untuk hampa. Mai lah. Itu dia buka luas untuk hampa untuk mai ke office kami. Okay, next kita bagi voucher mas. Voucher mas ni untuk orang yang kali kedua mai kita punya office. Okey. Dia adalah termo-termo dan syarat dia. Ada syarat dia lah. Mai kali kedua. Dapat dia lagi lah. Ada lagi yang mai sekali dapat, mai dua kali dapat, mai kali tiga dapat rumah. Kita bincang sampai jadi nah. Share live ni pun dapat ada hampa. Dah turun dah tu 70 dah hampa. Hampa share lah hampa. Share lagi hampa share. Share banyak-banyak share. Siapa share banyak kita bagi banyak lagi ke hampa. Hampa share kami nak abang. Kalau macam kali tu dua pemenang je. Mana tahu kali ni. Kalau banyak hampa naik. Bagi naik lagi hampa, bagi naik. Kami akan bagi ikut share dengan viewers lah. Lucky draw yo. Memang best. Yo bilik Hello Kitty. Bilik. Siapa yang minat Hello Kitty boleh buat Hello Kitty ni style. Tak boleh lawa dah hampa. Ya lawa tunjuk 3D. Okay, kita nak tunjuk hasil rumah. Kita dah tengok lagi. Yang ni kita nak tahu. Ni 3D okay. Yang ni sebenarnya yang dibincangkan sebelum buat lah. Yang ni yang klien minta. And sekejap lagi kami tunjuk sekali lagi kat luar. Hampa tengok dulu kat sini. Sekejap kami tunjuk sekali lagi. Tengok tu. Memang dapat sebiji hampa. Pos tu. Dengan rumah semua memang dapat sebiji. Okay. Tengok ni dulu. Sekejap lagi kita tengok pula kat luar tunjuk sama ke tak. Okey. Okey. Itulah hampa. Untuk ni. Tapi kita ada macam-macam ni hampa tau design. Main lah tapi main walk in. Ni antara salah satu yang kami bawa. Salah dua. Salah. Cantik hampa. Ni hampa tengok dalam ni tak apa nampak macam jelas sangat lah kan. Hampa kena main lah office kami. Dekat showroom kami tu boleh macam-macam. Kami tunjuk kat hampa. Kalau nak buat rumah macam nak buat loan kami boleh boleh tolong sikit-sikit lah mana yang boleh tu. Kita buat loan loan housing loan boleh. Housing loan kita KWSP akaun kedua. Boleh. Kalau cash personal lagi loan pun boleh. Cash lagi senang. Kami buat 5 kali bayaran tau apa. Kira dia peringkat. Dia ada step-step dia lah. Bukan minta cash tu dah kita buat 5 kali. Kita pun faham. Bila hampa tengok proses tu nanti kami hebat lah. Kena kena bayar banyak mana. Dia ada persen-persen lah ikut bajet rumah tu sendiri. Ya.
Okey, fotografer kita dah dekat gambar, Ustaz. Okay, dah hampa. Kita boleh tengok. Jom. Jom. Okey, jom. Ada lagi. Jom. Jom. Round sekali lagi. Okey. Tengok sekali lagi bilik Hello Kitty kita tadi. Ha tu. Cantik betul. Life blur. Ya, ada kotak viral. Tunggu sat, tak kami tunjuk. Ya, dia pun nampak. Amboi. Selesa betul dia pun ni. Luah kalau nak buat kenuri ni cukup luah. Nak kumpul adik-beradik. Ampun tengok tu lampu dia. Golek patah balik. Seronok lah. Kalau budak-budak ni seronok lah ni. Ni yang kami kata tu dia ramai ni. Tu tunjuk kat mereka. Tak nampak apa tau dah duduk tang ni. Ha, kita tak nampak. Tak nampak semok-semok dia. Ha, tersembunyi. Ha, sembunyi. Pandai dia buat partition dia tu. Ni nak pergi bilik master bedroom dia. Tak nampak pintu bilik master bedroom. Ikut bajet hangpa. Hmm. Jangan risau. Nurul Ikin bestnya kami nak main jadi tetamu. Kalau tuan rumah jemput. Main jadi tetamu. Oh, ada tuan rumah dalam live tu tuan rumah. Tak payah jemput ke? Elok sangat rumah kan? Elok. Ya tu. Tak lah sebab apa? Sebab apa guys? Kalau apa nak tahu. Sebab apa? Kita pakai guna bit. Ya. Sama. Tak ada. Kalau apa buat nak tukar-tukar biasa tu dia otak-otak-otak sikit kan. Kita nak kata kami nak habak lah. Kami guna apa? Perbezaan. Kalau orang yang tahu tu dia pandai lah tengok kan ha. Antara yang berkualiti dengan tak ni. Okey ni kita round sekali lagi master bedroom. Eh tak boleh move on betul lah. Sebab dia punya matching semua ni cantik. Okay, hampa kami tak boleh move. Dia rajin main lah bilik yang ni kami tak tahu pasal apa. Tu sebab lawa. Tengok pemilihan tai dia pun kena hampa. Tengok dia buat sini lain sikit kan tengah ni. Tengah tu dia ambil hab corak. Tepi-tepi dia tu dia ambil corak juga tapi corak dia slow sikit. Slow sikit. Tak kena kabut lah hampa. Tak kena kabut masuk toilet pun macam seronoknya. Nyaman hampa. Ya, lansir dia pun cantik. Ya, pandai tuan rumah ni kan. Kami suka. Dia pandai lah buat color-color dekat lansir dia tu. Semuanya matching elok. Ni tengok macam ni dia buat grey dengan biru muda. Terkuas. Maaf. Visual dia kalau biru. Yo cantiknya. Aduh yo kami hak duduk dalam rumah ni pun geram aku tahu tak. Geram pun kalau kalau customer kata tak payah balik tak kata. Kalau dia kata duduk sini, duduk lama sikit. Duduk lama lah. Okey jom. Kita nak tunjuk view kat luar. Okey jom kita tengok view kat luar. Nak tunjuk sama tak dengan kita punya 3D yang yang kami tunjuk tadi. Ush, cerahnya. Allah. Pintu.
Tu dia bilik ayam boleh tidur. Tu lah kami duduk kata bilik ayam tu punya selesa sampai boleh tidur apa. Rumah ni ada berapa bilik? Tiga. Empat. Satu tu dia buat store. Nak buka lagi. Kalau orang macam pandan alam tu dia buat wardrobe. Owner ni dia buat store lah. Okay. Kita nak tunjuk view rumah sama tak dengan 3D. Yang owner minta. Come. Side. Kita kena ambil side ni apa? Kami nak try pi ronda lah kat kampung Seto nak tengok rumah ni dekat luar. Ha boleh hampa mai je ronda. Hampa tengok lah kot luar ni macam mana. Kalau owner jemput tu boleh lah. Kita tengok view depan nampak. Ha. Okey. Ni 3D mana, dia. Mana? Ha ni 3D dia. View depan hak tengah ni, tengah ni. Ya. Ha apa tengok tengah. Ha. Tengah ni kan. Ha tu dia. Cing. Sama tak? Itulah jadi dia nampak. Sama sebiji. Ya betul yang Nurul Ikin. Ha tengok. Oh mampu boleh. Tang ni view tang ni kita cari. Kita cari taman nak tepi dah. Kita cari. Oh tepi lagi. Oh tepi lagi. Oh tani. Ada pokok. Ha tani. Tengok. Yalah. View hak bawah ni apa ni? Hak bawah sekali. Hak atas. Mana ni? Oh atas. Yang aku ramai buat pening. Oh atas. Ni dia view. Tu, tapi tak lebih rajak lagi lah ni ada pokok. Kami nak cakap ni je lah. Tu samalah design. Oh, merah tu dia pekerja. Merah tak ada apa. Dia pekerja. Merah tak include nombor. Kereta kalau lain. Kereta merah tu kena upgrade lah mu. Nak kereta macam tu kena upgrade hamba. Nak tu kena harga lain. Rosmai Zato ya sama. Macam mana bincang tu lagi. Yang bawah sekali. Satu lagi view. Side lagi satu side lagi nak tunjuk. Satu view. Okey. Mai. Sat kena belakang sikit ah. Okey, hampa. Bin surah. Reverse tak kena. Okay, hampa. Ha, ni dia. Ni nak tu. Tunjuk 3D kat hampa. Ni 3D dia macam ni. Yang bawah sekali ni. Ya. Yeah. Nampak lain. Okay. Ni yang bawah, ni. Yang bawah. View. Jangan duk kata apa kereta merah tu lagi nak. Jangan duk tanya kereta merah lah. Kereta merah tak apa nak ada dalam ni. Kereta okay. Merah pergi kerja. Ni view dia. Sak mah tu view dia hampa. Boleh tak? Kereta merah pergi kerja lah kata. Tak apa kereta biru ni lah. Okey. Ha ni. Ni kalau hampa nak main tengoklah. Boleh ambil lah. Dok gi. Kalau main. Sejam budak. Tu. Lawa. Tak jom kita nak try interview owner lah kalau owner mah. Kalau owner mah. Kita pergi tanya owner pula. Wartawan? Silalah wartawan. Kita bersama wartawan kita Shima untuk interview. Siapa nama cik? Siapa nama? Ah. Kita nak tanya lah. Konsep rumah semua lepas suka. Okey, kita nak tanyalah apa perasaan kau dengan abang dapat rumah macam ni? Seperti dijanjikan. Macam mana apa perasaan tu? Perasaan semestinya gembiralah. Gembiralah kan. Puas hati kau. Alhamdulillah. Terima kasih dengan Hoho Construction lah.
Fatin, apa Angke, Angke Chin Song Han, Honi, Ritai, semualah yang terlibat lah. Apa abang apa hak chat tu? Abang Man, Abang Erik. Yang Melayu. Semualah semua yang terlibat semua lah. Memang puas hatilah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, tengok apa customer puas hati, muka puas hati tu. Sporting. Apa best apa? Okay. Okay. Terima kasih. Okay, kita view lah. Okay, lah, nak tengok. Okay. Oh, ni nak tunjuk ke Ampun lah lah sebelum kami lah. Nak. Saya Ampun rindu pula. Ampun rindu apa boleh boleh tengok lain lah live ni. Main Tanjung Stui tak apa, ronda-ronda tengok. Tapi kan kalau Ampun tengok lah, Ampun akan dapat kontes tau. Haa, ha. Siapa tengok lah dapat kontes. Share. Oh, motor. Ampun share lah. Kak, sebelum lah. Ampun share pun dapat hadiah ke mana. Ni kalau buat rumah lagi sakal lah Ampun. Hidup penyuruh tu rasa elok tu nampak rumah. Haa, jom. Sambil-sambil tu kita buat ni lah. Promosi untuk kali terakhir. Okay, ni last nak abang. Lucky draw ni jangan lupa. Dalam siapa yang walk in. Berpeluang lah nak join lucky draw kami setiap bulan. Seorang pemenang kami akan cabut time live. Pemain memang akan dapat ni. Hadiah dia tak boleh habang lagi lah. Surprise. Ya, surprise. Berapa date rumah besar tu PM kami? Kami habang nanti. Kita tak habang lagi. Tak habang lagi. Tak habang lah. Apa PM? Apa PM lah kami rahsia. Alah. Nak tahu PM kami? Belasan apa PM? Okey. Kalau hampa nak tahu harga dengan keluasan tu, boleh PM kami number antara tiga tu lah yang mana pun. Pilih-pilih yang mana hak number tu, hampa boleh PM lah. Okey. Okay, masuk sini. Sini. Okey, kami pun nak end live dah. Siapa yang share tu, kami nak cakap terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sudi tengok live yang tengok dalam banyaknya love mesti hangpa suka kan. Terima kasih sebab ini bagi love banyak-banyak. Cepat-cepat lagi motor mah. Okey ni kotak viral. Ni gaduh kotak viral hangpa bukan dekat TV dekat YouTube. Main jumpa kami kita bincang sampai jadi. Sampai jadi apa? Rumah. Sampai di banglo lah, apa? Okey, apa? Apa-apa boleh PM. Nabila. Boleh terus ke nombor kat bawah yang, tu. Yang Nabila, Shima dan... Wana. Wana. Okey. Okay. Bye. Nak hampa. Jangan lupa share. Sebab share, nanti... Share. Tak gi depa kira. Admin akan kira. Boleh lagi share kalau kami dah... End pun apa share. Share biar orang tengok. Okey, hampa. Nanti hampa akan dapat hadiah yang menarik. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Panas. Thank you, bye.